Bojan Hodak masih bingung tentukan skuad terbaik PSM. PSM Makassar tengah memasuki fase kompetisi sebenarnya sejak beberapa waktu lalu. Mulai dari playoff Piala AFC Cup melawan Lalenok United dan masuk di babak grup H Piala AFC Cup Zona ASEAN. Dari laga tersebut, hanya babak playoff melawan tim yang tidak diunggulkan mampu dimenangkan, lawan Lalenok United. Sementara di babak grup H Piala AFC Cup Zona ASEAN melawan Tampines Rovers, Laskar Pinisi harus menelan kekalahan. Parahnya, pelatih PSM Makassar Bojan Hodak masih mengutak-atik formasi pemain untuk mencari yang terbaik. Artinya, dia belum menentukan skuad terbaik di musim 2020 ini. Padahal dalam waktu dekat, PSM akan tampil di partai kedua Piala AFC Cup Zona ASEAN melawan Sun United. Laga akan terlaksana di Stadion Madya Jakarta pada 26 Februari mendatang. Bojan berdalih, banyaknya pemain baru menjadi alasan dia belum menentukan skuad terbaik. Jadi mereka butuh memahami satu sama lain, tegas pelatih asal Kroasia itu beberapa waktu lalu. Yang lebih memprihatinkan, Laskar Pinisi menambah deretan hasil kurang mengenakan setelah kalah dari Tampines Rovers, di mana mereka melaksanakan dua laga uji coba tanpa meraih kemenangan. Dua laga tersebut masing-masing kalah dari Persikabo 1-0 dan imbang 2 sama melawan tim Liga 2 Persiba Balikpapan. Dalam dua laga uji coba ini, Bojan Hodak kembali mengutak-atik skuad dengan menurunkan amunisi yang jarang mendapat menit bermain. Hasilnya hanya ada peluang matang, namun tak mampu dikonversi menjadi gol. Tapi hasil tidak terlalu penting bagi saya di laga persahabatan kali ini. Kalau laga sebelumnya dan kali ini kita mempunyai banyak peluang tapi tidak terlalu bagus. Jadi kita tingkatkan itu dan bekerja lebih keras lagi, imbuh Bojan.